Al-Allamah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Babul Adhani Ba'da Zahabil Waqti. Ini bab adhan setelah hilang waktu, pergi waktu. Ini apa hukumnya azan ketika sudah berlalu waktu? Apa hukumnya? Boleh apa enggak gitu? Apa azan hukumnya seperti itu? Kita lihat ntar biar lebih semangatnya. Wa bilayu kala haddasana Imran ibn Maisarata qala haddasana Muhammad ibn Fudailin qala haddasana Husainun an Abdillah ibn Abi Qatada an Abi iqala sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laylatan. Dari Abdillah bin Abi Qatada, dari ayahnya berkata, beliau, kami pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Sara berjalan di waktu malam. Bahasa Arab itu kaya. Ada berjalan di waktu malam, bisa siang. Kami satu waktu pernah berjalan sama Nabi di waktu malam. Faqala ba'dul qaumi, lalu berkata oleh sebagian kaum, Lau arasta bina ya Rasulullah, sekiranya Tuhan mau istirahat bersama kami ya Rasulullah, kalau Tuhan memang pengen istirahat ya Rasulullah, ya yuk bersama kami istirahat dulu. Jadi ngajakin istirahat. Qala akhofu antanamu anis sholati. Lalu Rasul bersabda, aku takut kamu tidur meninggalkan sholat. An bimakna tarki. Kata Rasul, aku takut. Artinya apa? Enggak mau Rasul. Tapi ada yang jamin. Qala Bilalun. Bilal berkata, ana u'izukum. Aku yang akan bangunin ya kamu. Saya yang bangunin ya Rasulullah. Aku akan bangunin kamu semua. Aku yang jaga dah. Aku enggak tidur. Kamu aja yang tidur. Ini dalam kondisi capek, jadi berjalan malam, kondisi capek. Bagaimana enggak capek? Ini malam, capek. Ini malam, tengah malam, ya. Jalan malam, tengah malam, kondisi capek, ya. Sholatnya sholat subuh. Gimana rasanya itu? Jalan sampai ketiduran. Ini diwajarkan seperti ini. Fatto jauh, lalu mereka tertidur. Lalu mereka tidur. Ya, lalu mereka berbaring, membaringkan tubuhnya. Wa asnada Bilalun zuhra'u ila rahilatihi. Lalu Sayyiduna Bilal menyandarkan punggungnya ke kendaraannya. Kendaraannya binatang nanti ya. Kendaraan binatang, sandarin. Orang capek wajar. Ya. Ya. Faghalabat su'aina'u fanama. Lalu beliau ketiduran. Lalu beliau tidur ya. Mengalahkan oleh dua matanya. Jadi dikalahkan oleh dua matanya. Maksudnya apa? Ketiduran. Lalu Sayyidina Bilal ketiduran, faghalabat su'aina'u fanama, lalu beliau ketiduran. Alarmnya ya enggak bunyi. Orang capek. Kemudian ya ini jadi semua pada tidur nih. Nabi juga ikut juga tidur semua. Kan tadi dibilang oleh Sayyidina Bilal, qala Bilalun ana uqizukum. Kata Bilal, aku yang akan menjamin kamu.
kamu tidur aja semua, termasuk Nabi. Tidur aja Nabi, enggak apa-apa. Ya Rasulullah, tidur aja enggak apa-apa. Nanti saya yang bangunin semua. Makin tadi ditagih sama Nabi. Ya, ini kondisi capek. Ya bukan kayak kita di sini aja, bukan, ini jalan malam. Fastaiqazan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu mendusin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad tala'a hajibus syamsi, sungguh matahari telah terbit. Berarti salat subuh ini. Matahari udah terbit. Ya, subuhnya udah lewat. Subuh udah lewat. Jadi Nabi juga pernah kesiangan. Tapi jangan jadiin dalil kemudian kita kesiangan mulu, bukan. Artinya ini sekali-sekali manusiawi. Kalau orang ada kesiangan, jangankan ya kita, jangankan ustadz, kiai, Nabi aja suka pernah ketiduran ya. Dan memang ini adalah kondisi yang sangat capek. Artinya kalau ada ustadz, kiai ketiduran, kesiangan, lagi capek semalam, dimaafin aja. Ataupun siapa aja ketiduran lagi capek, wajar aja. Sekali-sekali manusia. Kecuali siangan mulu, baru langganan kesiangan mulu, bangunnya siang mulu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai demikian. Ya. Setiap sesuatu yang ada sama Nabi itu biasanya jadi syariat itu. Seperti Nabi kelupaan itu juga jadi syariat. Jadi bagaimana hukumnya kalau kelupaan gitu? Seperti ini, bagaimana hukumnya kalau ketiduran ya? Bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana hukum azannya? Ini kita lagi kaji azannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Bilalu aina ma qulta, ai Bilal, mana yang apa yang kau katakan? Ya Bilal, mana ya? Ai Bilal, mana, di mana apa yang kau sudah katakan tadi? Ditagih sama Nabi. Mana? Ente kata ente mau jagain. Ente bilang ente mau jagain kami. Mau bangunin. Tapi ente tidur juga, gimana sih ente? Mana omongan ente? Yeah. Oh lah, kata Bilal, ma ulkiyat alayya naumatun misluha qattu. Kata Bilal, kau bahasa kita mah, aku belum pernah tidur kayak begini ya Rasulullah. Kok bisa begini ya? Bisa aku ketiduran ya Rasulullah. Aku belum pernah ketiduran kayak begini. Ma'ulkiyat, tidaklah menimpa alaya kepadaku naumatun, oleh tidur misalnya yang sepertinya. Artinya bahasa kita, aku belum pernah tidur kayak begini ya Rasulullah, ketiduran kayak begini ya Rasulullah. Aku belum pernah nih kayak begini ya Rasulullah, kok begini ya, tumben-tumbenan begini. Emang Allah pengen tidurin. Siapa yang tidurin? Allah. Allah kepengen tidurin, biar apa? Biar bisa istirahat. Ya, biar bisa istirahat. Ketika istirahat, apa yang terjadi? Badan seger. Jadi siapa yang mau segerin? Siapa yang mau fitin lagi? Allah. Ditidurin. Saya suka mengalami itu. Artinya suatu kejadian-kejadian yang entah kenapa di balik itu ada sesuatu. Hawanya ngantuk aja, ternyata ada sesuatu mesti begadang. Sekarang tidur, jadi sekarang udah dapat, udah ngecas duluan. Yang besok, yang ini, yang malam ini ada sesuatu. Suka begitu. Siapa yang melakukan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pernah juga
ya saya anggap enggak tidur-tidur. Tapi badan sehat. Siapa yang gituin? Allah. Kenapa begitu? Karena banyak kerjaan. Kalau ukuran mah ambruk udah. Siapa yang gituin semua? Allah. Kita enggak mampu baik mentidurkan maupun memelekan. Enggak mampu. Makanya hemat saya, kita kalau kepengen ya enggak tidur, itu hemat saya jangan pakai doping. Jangan pakai doping. Takutnya nanti ada efek sampingnya. Kita berdoa ya saya sama Allah dan ikhtiar. Ikhtiar dan tawakal. Seperti bulan Ramadan kayak begini. Ya. Kalau minum-minum yang biasa aja, apa jahe ya, enggak usah yang pakai yang supaya enggak tidur nih, jangan. Ya. Dan makan jangan banyak tuh malam. Sahur aja dah baru makan banyak. Jadi kalau malam jangan, biar bisa umpama yang bagi pengen begadang. Nah, kalau begadang malam bulan Ramadan, pagi-paginya tidur tuh, paginya tidur, ya. Ntar habis sahur tidur, ntar malam begadang, insya Allah kuat. Ya, kuat. Tapi tidurnya jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak, yang malam tidur, enggak tidur, siang dikodok. Jangan buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Jangan jam 12 baru bangun, jangan buang-buang waktu. Habis sholat tidur lagi, bangun sore. Ini buang-buang waktu, jangan seperti itu. Jadi gitu aja caranya tuh, kalau pengen begadang. Jangan pakai doping ya, makan aja dikurangin, jangan banyak-banyak ya. Dan berdoa kepada Allah gitu. Itu ya seperti itu insyaallah. Saya begitu ya, caranya. Jadi enggak usah pakai doping. Minum-minum apa minum ya, jangan minum-minum yang buat supaya jadi kita begadang malam, jangan. Jahe enggak apa-apa, jahe biar segar, apa jahe biar perut hangat gitu ya. Asal, dan jangan makan banyak. Insya Allah kalau kita enggak makan banyak, kuat begadang. Yang membuat ngantuk itu adalah karena makannya banyak. Oh, makan banyak juga, ya udah nguap mulu deh. Kalau sudah usia, ya udah usia umpama 50 tahun atau 40 tahun ya. Sudah umpama berapa jam? 3 jam ya, kita lurusin badan dulu sebentar. Lurusin badan supaya tidak kena ya saraf di belakang itu. Lurusin badannya. Lurusin sebentar baru duduk lagi. Karena ada yang mengatakan kalau terlalu banyak ya, duduk aja itu akan kena saraf. Untuk mengatasi itu dilurusin dulu berapa menit yang sedikit ya, supaya apa, normal kan, baru duduk lagi. Menghidupkan malam ya enggak mesti sholat, bisa mutala'ah, muzakarah, buat kitab. Nah, itu di bulan Ramadan kayak gini. Ya kalau mau tidur nggak apa-apa, tidur juga, tapi jangan banyak-banyak ya. Tidur jangan banyak-banyak di bulan Ramadan kayak begini ya. Kita jangan banyak tidur, gunakan malam ini buat ibadah. Sedikit aja tidurnya.
dan banyak-banyak. Dan cita-cita kita di bulan Ramadan seperti ini untuk melakukan ya ibadah kepada Allah, dan cita-cita supaya enggak melakukan dosa, enggak berbuat dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Cita-citakan begitu. Cita-citakan kepengen bersih daripada dosa-dosa. Cita-citain begitu. Penuh maaf jadi orang, ya, enggak cepat marah jadi orang. Cita-citain begitu. Yang terbaik di bulan yang suci ini, insyaallah Allah akan ijabahkan itu. Qala, inna Allah qabada arwahakum hina sya'a. Qala, beliau berkata, inna Allah, sesungguhnya Allah, qabada arwahakum. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencabut ruh-ruh kamu ketika ia kehendaki. Tuh, ketika lagi tidur tuh dicabut sama Allah. Waradda alaikum hina sya'a, dan Allah kembalikan ruh itu kepada kamu ketika ia kehendaki. Jadi memang orang ketika lagi tidur, ketika mati itu dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautia wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah mewafatkan, dicabut sama Allah. Ya. Diri jiwa-jiwa, ruhnya maksudnya ketika mati dan yang enggak mati lagi tidur. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya, jadi tidak lazim dicabut ruh itu ya mati. Jadi ada kalanya mati, ada kalanya enggak. Jadi kalau mati itu adalah putus hubungan ruh di badan zahir batin. Jadi kalau mati itu adalah putus hubungan ruh di badan zahir batin, putus. Kalau tidur putus, ya. Kalau tidur putus hubungan ruh daripada zahirnya saja, batinnya enggak. Jadi nanti dikembalikan lagi sama Allah. Orang yang lagi tidur. Makanya bersyukur kita kepada Allah, ruh kita kembali lagi ketika kita udah mendusin. Makanya kita ketika lagi tidur suka ngimpi karena ruhnya. Ya. Diangkat sama Allah. Makanya banyak orang ketika bangun tidur meninggal dunia karena ruhnya dicabut. Ada yang kembali, ada yang enggak kembali. Karena kata Allah tadi apa? Innallaha qabada arwahum hina syaa. Wa radda 'alaikum hina syaa. Allah kehendaki. Ketika Allah kehendaki, ketika Allah enggak kehendaki ya enggak kembali. Ya Bilal, wahai Bilal, kum fa'adzin bin nasi bis salati. Wahai Bilal, azanlah kepada manusia bis salati, dengan salat. Azan, padahal udah keluar waktu, matahari sudah ya terbit, disuruh azan juga. Ini salah satu dalil bahwasannya yang namanya azan adalah ketika ingin melakukan salat. Azan ketika ingin melakukan sholat untuk pribadi-pribadi jamaah itu. Adapun kalau yang di menara, ini di awal waktu, ya. Jangan yang di menara udah lewat waktu 4:30 azan asar. Jangan, ya. Di menara nanti orang jadi bingung, ya.
jam 1 azan zuhur, jangan. Untuk di menara, kalau untuk di kelompoknya jamaahnya itu ya sunat azan. Apalagi ya orang yang dibayar, kan ada yang azan dibayar, ada ya, ada itu azan dibayar, dia digaji, dia kamu azan gaji setiap bulan sekian sekian sekian, maka dia hukum azannya wajib setiap waktu, awal waktu. Kenapa dibayar? Kecuali yang kagak digaji, majanan, tabaruan, dia enggak wajib. Jadi hati-hati tuh kalau menjadi petugas itu, kalau yang digaji. Jadi kalau apapun kamu yang digaji, kerjaan kamu wajib menjaga amanah itu. Kenapa? Karena digaji. Tanggung jawab. Jadi guru digaji. Benar-benar itu. Fatawaddu'a, lalu beliau berwudu. Falam martafa'ati samsu wa biyadat qama fasalla, maka tatkala sudah naik matahari dan putih terang, maksudnya beliau berdiri lalu beliau salat. Ini tadi berkenaan dengan judulnya babul azan ba'da zahabil waqti, bab azan setelah pergi waktu, setelah hilang waktu, hukumnya sunnah ya, jawaz, boleh. Boleh hukumnya dan berkenaan dengan sholat sunnah. Masih tetap disunnahkan ketika kita ingin sholat. Ini azan ini ya, mempunyai hukum tersendiri. Ada kitab tentang azan khusus, fikhul azan. Ada tentang fikih azan. Jadi sangat banyak pembahasan tentang azan. Wallahu a'lam bishawab.